Udah olah sediannya supaya mengendap dulu selnya. Jadi olah supaya nyaman selnya tuh harusnya diolah tadi lebih awal tadi diolah. Jadi biarnya mengendap duluan. Menunya di ujung sini loh Pak. Iya di situ kayak biasa kayak hitung sel. Jadi kita menghitung sedimennya pakai kamar hitung. Pakai pipet biasa kan Pak? Iya nggak ada masalah pakai pipet tetes. Itu lekosit. Ada itu. Ini intinya, segmennya, dua segmen. Ini leo. Iya tuh lekosit. Buar sama itu epitel transisional. Cuma kayak ukurannya halus tuh. Iya, mantap. Jadi olah dua gini satu lagi seberangnya. Tapi seberangnya. Oh sudah biar sudah seperti itu aja. Kita tambah lagi. Sudah cukup aja. Nah baru anu siapkan di perisa. Hitung eritrosit dengan leukositnya aja sedimennya itu. Oke. Okay. Kita mau mengendap dulu Pak. Iya boleh-boleh saja menunggu mengendap. Tapi memangnya setempat aja sih mengendap. Ya sudah langsung saja, periksa saja itu. Hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Hitungnya kan ini kan kotak-kotak lah Pak. Hitungnya tuh sama kayak gini. Atau... Hitung di 16 kotak, 24 kotak leukosit. 24 aja, jadi kotak leukositnya tuh 1,5. 11 ini dengan 11 ini setengahnya. Jadi 16 tambah berapa? 8. 8. Jadi totalnya 24 kotak. Kotak leukosit lah. Jangan lupa ya, kotak leukosit, jangan kotak eritrosit. Ini sudah mengolah? Sudah? Iya, ya, sudah. Langsung saja periksa. Langsung. Ya biasa. Langsung saja. Perbesaran 40 langsung karena kita menghitungnya lebih nyaman di 40. Tapi kalau 10 ya silahkan, gak ada masalah. 40 langsung nyaman melihat morfologinya, bagi eritrosit leukositnya. Tapi di 10 ya gak ada masalah juga sih. Tergantung kalau sudah terbiasa 10 ya gak ada apa-apa. Seperti kayak yang hitung sel darah, cuma ini kan yang kita hitung eritrosit leukosit di dalam sedimen urin. Lalu dikali dengan rumus nanti jumlahnya berapa? Kamar hitung sudah selesai? Sudah Pak. 24 kotak loh. Enggih. Jadi kita menghitungnya 2 buting. Berapa anunya yang menghitung pakai LPK-LPB sudah lah selesai? Sudah. Kamar hitung lagi dihitung. Lalu dikalikan rumus. Jadi 2 nanti keluar hasilnya. LPK-LPB dengan per mikroliter eritrosit leukosit. Nah ini penghitungan sihium. Kita menggunakan teknik dengan pewarnaan teman-teman. Nah seperti ini. Oke ya. Nah ini nilai rujukannya tanpa pewarnaan. Kita sudah
Kaju sepia. Sudah dihitung? Risma. Dijumlahkan. Kotaknya, kotak eritrosit, kotak leukosit, leukosit. Iya, yang besar. Udah nih bisa imbat tadi lakar tadi. Ada. Pepsi edisi ikan pepe ya. 4. Ya, hitung saja. 5. Adek, iya Kang. Kemana Kang? Eritrositnya 6.